understand you soon, it won't be long. Keep on, keep running. Alhamdulillah guys, ini udah sampai surat adsennya. Kita ambil di kantor pos Martapura ya. Oke, ini udah ada atas namanya. Ini guys, ada namanya Muhammad Zunaidi. Oke guys, alhamdulillah real 1 bulan ya, udah sampai ke tempat saya. Yuk, alhamdulillah ya guys, hari ini kita udah ngambil di kantor pos Martapura Google Adsense-nya. Seneng guys. Ini udah ada datang surat adsense-nya, kita ambil di pos Martapura. Senangnya guys. Ini kita cari-cari guys. Ini alamatnya guys. Alamatnya. Senangnya guys. Kita ambil. Ya guys. Dapat tanah. Sudah anak ular. Guys. Iya, oke, alhamdulillah banget ya. Kita di kantor pos Martapura. Harinya mau hujan ya guys, kita ke kantor pos Martapura. Aduh. Oke guys, kita mau pulang dulu ya, nanti lanjut kita videonya, kita sambung. Oke, kita pulang dulu ya, dari kita dari kantor pos Martapura. Alhamdulillah hari ini paketnya sebenarnya mau dikirim ke alamat saya, tapi saya ke kantor pos langsung ya. Oke, terima kasih Google Adsense yang sudah mengirim surat adsense-nya. Kita lanjut lagi videonya di rumah ya guys. Jangan lupa tune terus ya. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kedatangan surat Google Adsense dari YouTube. Nah, ini guys, nih kita kedatangan surat Google Adsense dari YouTube. Wah, kita ini gajian hari ini guys. Kita udah mau gajian guys. Nah, ini VIN-nya udah ada masuk di sini ya guys. Nah, kita belum verifikasi lagi ya guys. Kita tunggu dulu ya. Ini udah ada alamat saya dan nama saya di sini. Bersyukur banget hari ini. Bersyukur ya hari ini. Bersyukur hari ini udah datang. Verifikasi kemarin tanggal berapa ya? Mungkin tanggal 15-16 ya, kemarin verifikasi bulan April 2020. Dan ada info dari Google Adsense-nya dikirim dari tanggal 17 April 2020 dan hari ini tanggal 18 Mei 2020. Berarti 1 bulan ya guys, udah sampai kita surat Google Adsense-nya ini dari YouTube nih guys. Ini real ya guys, dari YouTube. Ini Adsense. Aduh, terima kasih ya udah datang ini. Kemarin udah cerita nunggu 1 bulan belum datang-datang. Ternyata esok hari Senin ya.
hari Senin, dan hari Senin saya jalan-jalan dan terus saya mampir ke itu ke kantor pos dan nanyain surat ad Google AdSense ini di bagian kurir, dan saya tanyakan terus, ya Mas, ada surat ini ya datang, surat ini ada datang ya, kata mas kurirnya. Biasanya Mas 3 bulan baru nyampe kalau surat Google AdSense ini. Nah, saya tanya-tanya alamatnya di mana Mas, alamatnya di ini, tempat kampus saya alamatnya di Sungai Arpat RT 3 Kecamatan Karangintan Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan ya guys. Tanyakan, oh pengirimannya kalau surat AdSense itu biasanya ngambil kantor pos di tempat tersebut juga Mas, kata kurir ya. Terus ditanyakan, ngomong-ngomong itu ada Mas di dalam itu ada barang dari bukannya ada barang itu di apa barang itu ada barang di untuk ada barang pengiriman ke kantor pos sekarang Intan, katanya ada satu surat Google AdSense di dalam sana, tapi nggak tahu katanya kurir itu punya siapa, cuma satu Google AdSense untuk dikirim ke kantor pos Kecamatan Karangintan. Nah, di situ. Dan akhirnya saya tanyakan, "Mas, coba buka dong." Pasaran mas-masnya mikir dulu. Terus akhirnya dibukain Mas dan dilihat ternyata punya saya guys, itu sudah sampai di kantor pos ini guys. Nah, ternyata udah sampai dan akhirnya kulihat atas nama siapa Mas? Muhammad Junaidi. Oh, ini real. Atasnya Muhammad Junaidi guys. Ini udah real ya Muhammad Junaidi. Nanti kita verifikasi VIN-nya dan terus kita nunggu beberapa hari baru kita dapat pencairan dari YouTube ya guys. Alhamdulillah banget ya guys. Berapa sih gajinya? Gajinya tuh enggak terlalu banyak sih, tapi lumayan guys ini gajinya, lumayan ya. Ini cuma ini YouTuber pemula ya. Ya, ini bagi YouTuber pemula ini. Karena ini baru pertama kali saya terima Google AdSense dari YouTube. Kita iseng-iseng aja nih, kita rekam video, terus kita upload, terus kita edit. Editnya enggak signifikan juga sih. Semampu kita ya ngedit videonya itu dan rekam videonya juga, misalkan kita jalan-jalan mau kemana kita rekam dan kita upload ke YouTube. Nah, di situ dan akhirnya udah sampai ambang pantas pembayaran dan akhirnya kemarin tanggal 15 atau 16 ya kita dimintanya verifikasi ATM bank ya, banknya mau apa itu terserah. Sempat gagal sih verifikasi banknya karena salah masukin nominal di transfer dari Google AdSense itu di bawah 1.000 ya kemarin, karena saya nggak paham dan saya sembarangin masuk ternyata gagal, dan alhamdulillah saya ulang kembali 2 ATM ya kemarinnya. Ada kan pertama itu BCA dan terus gagal karena salah. Sorry ya guys. Karena salah dan terus saya ulang kembali lagi Bank BRI, Bank BRI. Terus saya ragu-ragu lagi. Saya ulang lagi Bank BCA, saya remap Bank BCA yang dulu, terus saya kembali lagi masukin Bank BCA. Dan akhirnya ada masuk notifikasi transfer, di BRI juga ada, di BCA juga ada. Nah, saya masukkan BCA ya supaya lebih mudah kalau BCA. Jadi udah masuk dan ada sesuai nominal itu, misalkan di bawah 1.000 ya, Rp990 kalau nggak salah ya di transfernya gitu ya. Dan saya masukkan di situ dan akhirnya berhasil verifikasi. Verifikasinya tuh ada
biasa menggunakan KTV atau surat izin mengemudi, SIM. Kemarin saya SIM yang tapi fotonya yang jelas ya, itu fotonya yang jelas, ngirim laporan ngirim ke pihaknya YouTube via email ya, supaya mempermudah pengiriman Google AdSense. Alhamdulillah mudah banget ya guys, satu bulan nyampe udah Google AdSense nih guys, kita gajian. Alhamdulillah sebelum bulan puasa kita udah gajian. Alhamdulillah banget ya, ini senang banget, gue senang banget guys. Katanya gimana bang, YouTube itu, YouTube itu kita upload aja bang. Maaf ya ngomongnya campur-campur karena saya orang deso ya. Ya, jadi bahasa Indonesianya nggak begitu benar gitu. Jadi nanti kita verifikasi ya ini alamat Google AdSense, teman-teman. Senang ya. Udah sampai surat AdSense-nya. Oke. Sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, and comment kalau mau tahu tentang Google AdSense ya, di kolom bawah ya guys. Jadi sampai di sini dulu video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.